Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Di video hari ini kita akan membahas tentang 5 jajanan jadul di Kota Medan yang pasti akan mengingatkan kita pada masa indah anak-anak tahun 90-an. Siapa di sini yang merasa nostalgia ketika mengingat makanan-makanan khas era tersebut? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Yang pertama dalam daftar kami adalah Medan Jaya. Ada yang masih ingat dengan jajanan ini? Memang rasa dan warna khasnya selalu terkenang. Cita rasanya saat digigit berasa asin, manis, dan gurih. Jajanan ini terkadang menjadi incaran dan tidak ada alasan untuk rebutan agar bisa mendapatkan virus Medan Jaya dan bisa didapat di warung atau kedai terdekat. Untuk harganya Rp1.000 per bungkus. Jajanan kedua kami yaitu cakar ayam. Cakar ayam ya, bukan ceker ayam. Jajanan ini pastinya disukai berbagai kalangan, apalagi di zaman sekolah SD. Jajanan ini memiliki rasa khas manis dan gurih yang membuat mantap. Bisa didapat di warung-warung atau kedai tersebut. Untuk harga Rp12.000 per bungkus dengan isi 12 biji. Jajanan ketiga berikutnya yaitu mie gemas. Mie gemas adalah salah satu jajanan jadul yang populer pada era 90-an. Meskipun sekarang sudah jarang ditemui, namun rasa manis dan gurih dari mie instan ini masih tetap terkenang di lidah. Mie gemas memiliki bentuk seperti mie instan biasa dengan bumbu khusus berupa bubuk pedas manis yang cukup kuat. Jajanan keempat kami yaitu orong-orong. Kalau jajanan ini masih banyak ditemui, ada di warung atau di kedai-kedai terdekat. Khas dari orong-orong ini adalah bumbu ketumbarnya, rasanya yang gurih dan enak. Dicampur dengan makanan apapun tetap enak seperti bakso, mie sop, mie balap, nasi goreng, dan lainnya. Jajanan kelima yang terakhir kami yaitu permen rokok. Permen rokok adalah salah satu jajanan jadul yang dulu sangat populer di kalangan anak-anak. Permen ini dibuat menyerupai gulungan rokok dengan kemasan yang menarik dan unik. Walaupun namanya mengandung kata rokok, permen ini tidak mengandung tembakau atau bahan berbahaya lainnya. Rasa permen rokok cukup unik karena memiliki rasa coklat dengan aroma yang kuat. Itulah 5 jajanan jadul di Medan yang pasti dikenal oleh anak-anak 90-an. Semoga video ini berhasil mengingatkan kalian tentang kenangan indah di masa lalu. Jika kalian memiliki jajanan jadul favorit lainnya, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda.